Halo teman-teman dan pemirsa semuanya. Oke, langsung saja teman-teman, saya pegang FX Strip. Ini dari Moski Audio, serinya Moski SOL918. Di dalam kotak ada satu unit efek teman-teman dan satu buah owner's manual atau petunjuk penggunaan. Jadi nanti saat kita bingung cara mengoperasikan efeknya, kita bisa cek di petunjuk penggunaan ini. Oke teman-teman, ini efek murah meriah banget. Langsung saja kita cek di dalamnya ada apa fitur-fitur di efek strip ini teman-teman. Kesan pertama pas pegang efek ini tuh simpel teman-teman. Ternyata memang ukurannya kecil dan dia nggak makan area banyak di pedalboard. Ada 4 switch 3BTT, distorsi, overdrive, delay, sama reverb. Kemudian ada satu switch kecil, toggle switch untuk mengaktifkan fitur send return. Jadi bisa ditambahkan efek ketika teman-teman mau mungkin tambahkan kabinet simulator atau noise gate. Dan ini benar-benar ringan teman-teman, walaupun dia besi, ya, ringan nggak begitu berat. Oke, kita cek aja di sektor distorsi ini ada level distorsi sama tone, kemudian di overdrive ada volume, drive sama tone. Kemudian untuk send return-nya itu cuma satu buah LED dan toggle switch. Untuk delay-nya sendiri ada knob level, delay, sama repeat. Level ini untuk mix-nya, delay ini untuk ngatur timing waktu delay, dan repeat untuk feedback-nya. Di area reverb ada dual sama mix. Teman-teman, di area belakang sini cuman ada beberapa port. Yang pertama input, terus nanti ada digivolt 9 in negative center, kemudian ada output. Ini pakai jack AK ya teman-teman, ukuran 6,5 mm. Send returnnya juga pakai jack AK. Oke, langsung saja. Nantinya efek ini mau dipasangkan ke pedalboard yang ini nih teman-teman. Nah, yang masih berantakan. Oke teman-teman, sepertinya review ini kurang lengkap kalau tanpa dicoba dengan full mix ya teman-teman. Jadi kita pakai aja langsung efek ini untuk main lagu dengan iringan backing track. Dan seperti ini hasilnya teman-teman. Ayo kita cek sama-sama. Oke teman-teman dan pemirsa semuanya, mohon maaf di video kali ini saya nggak bisa sertakan soundcheck distorsinya, overdrive-nya, reverb sama delay-nya. Sebenarnya sudah bikin sih videonya, cuman kresek-kresek karena salah routing kabel. Jadi saya cuma bisa langsung sertakan video full mix-nya. Oke, thank you sudah menyimak. Semoga teman-teman semuanya sehat selalu dan banyak rezeki.